nulis dia lirik? Pengen sih, cuma aku masih harus belajar tata bahasa yang baik dan benar dulu sih. Gitu. Kalau misalkan mungkin aku kayak cerita ke Mas Ade, Mas, aku pengen nulis kayak gini 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 gini. Mungkin itu yang akan lebih baik Mas Ade yang nulis gitu loh. Aku cuma kasih ide yang menurutnya sesuai dengan perasaanku aja. Gitu. Oke, pertama-tama terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama, kalau misalkan untuk tanya judul lagunya dan isi lagunya, mungkin bisa langsung Mas Ade sendiri yang jawab, ya. Karena ini semuanya dengan perasaan galaunya Mas Ade. Kalau dia yang semuanya itu adalah rasa-rasanya Mas Ade sendiri. Ampun. Oke. Okay. Karena saya tidak segalau itu. Yakin. Karena sibuk kerja ya. Aku sibuk aja. Iya, kan. Nah, untuk sebuah rasa itu mungkin karena saya main di sebuah film dengan pakai sebuah rasa, jadi saya udah tahu, saya rasa saya juga sudah mengenal diri saya tahu apa yang saya mau, dan aku sangat cinta diriku, jadi aku tahu rasa yang harus aku sampaikan itu seperti apa, gitu. Jadi akhirnya, walaupun maksudnya kayak lagu ini yang sebenarnya lagu sedihnya Mas Ade bisa saya yeah. sampaikan dengan sangat baik. Contohnya kayak saya yang berperan sebagai Andin di judul sinetron ini aja, saya nggak tahu karakter Andin siapa, tapi saya bisa memperankan dengan sangat baik karena saya belajar dengan sebuah rasa itu gitu. Nah, untuk next-nextnya saya kalau misalkan punya lagu atau apa, mungkin ya nanti dulu, satu-satu dulu, badan saya cuma satu. Nanti rontok. Ya, saya mau lihat dulu nih hasil single pertama saya, nanti hasilnya seperti apa ke depannya. Ya, semoga bisa sesuai ekspektasi, dan saya bukan orang yang terlalu menggebu-gebu yang kayak, yaudah nih, satu berhasil, kita harus coba lagi nih, lagi-lagi, nanti kita harus pelan-pelan, harus punya strategi juga. Gimana kita harus tahu masyarakat Indonesia ini sukanya apa. Dan untuk judulnya Rahasia Tuhan ini, aku juga udah minta sama Mas Ade untuk request untuk galau, tapi nggak mau galau banget, gitu loh. Aku maunya tenang didengarnya, aku maunya orang tuh nggak sedih. Maksudnya dia tuh yang cuma yang kayak ya udah menjadi penikmat aja di kuping gitu loh. Kan ada yang kayak sedih banget, putus cinta banget. Ini tuh enggak. Ini aku maunya semuanya tuh berserahkan sama Tuhan aja. Seperti judul ini aja, kita serahin aja sama Tuhan. Semoga nanti ya nanti di YouTube kita serahin juga sama Tuhan ya. Serahin semuanya sama Tuhan. Oke, okay. Good answer Manda, thank you ya. Udah jawab pertanyaan dari teman-teman media gitu ya. Jadi tadi mungkin that's the perks of being an artist juga ya Man. Sebagai seorang seniman, kayaknya kamu bisa masuk ke peran untuk menjual sebuah lagu juga. Tinggal dikorek-korek aja tuh perasaan galaunya dimunculkan, dan jadilah Manda yang bawain lagu Rahasia Tuhan ini gitu ya. Tadi mungkin kalau dari Mas Ade untuk single, jadi ceritanya tentang apa? Karena Mas Ade sempat bilang kalau gak salah ini adalah lagu Mas Ade yang paling bercerita, yang paling storytelling nih Mas Ade. Jadi ini mungkin ini sebenarnya lagu favoritnya Mbak Putri My Music, mungkin ada di sini juga. Hai Mbak Putri. Dari semua lagu, dia dari semua laguku dia favoritnya ini dari 2 tahun yang lalu atau 2-3 tahun yang lalu. Jadi mungkin yang membedakan adalah di gaya penulisan lirik lagu ini tuh enggak kayak lagu sebenarnya. Jadi kayak kita baca buku sih sebenarnya, dan pemilihan kata-katanya juga jadi lebih bercerita kali ya, bahasa yang tepat itu aja sih. Dan tadi benar yang dibilang Manda, banyak juga yang bilang, Mas apa namanya, musiknya unik ya segala macam. Sebenarnya percaya nggak percaya, Manda tuh pengennya begitu. Jadi bukan cuma aku doang, jadi aku sempat bikin musik terus aku kirimin Manda, terus Manda juga bilang, Mas kayaknya ini keramaian deh gitu. Itu pun dia sampai komen gitu. Jadi terus kurangin segala macam atau bikinnya kayak gini ya, dia kasih referensi gitu-gitu sih. Jadi memang ini yang dia mau juga gitu, dan apa yang aku mau. Jadi disatuin di single ini. Oke, ketemu di tengah ya. Karena setuju banget sih, aku denger musiknya juga calming banget, menenangkan banget. Sampai tadi di komen YouTube-nya ada yang bilang, Manda lagunya pas banget buat menemani tidur, udah capek seharian gitu. Jadi mungkin itu yang pengen di-deliver ya, dari musik yang di-create sama Mas Ade dan juga Manda. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan mungkin
dari Vika Boleh Music. Nah, ini buat Manda lagi. Manda, katanya siapa yang jadi inspirasi Manda kalau dalam dunia bernyanyi? Mungkin, who is your favorite artist? Kamu suka siapa mungkin? Apakah diva-diva luar atau penyanyi-penyanyi Indo? Wah, jawab apa ya? Manda suka dengerin siapa sih biasanya? Jawab diri sendiri aja. Enggak juga sih, males juga. Gini, aku sama sekali enggak punya sosok yang aku idolakan. Enggak ada. Dari aku main film ini, kalau misalkan tanya favorit artis kamu siapa dari dunia film, favorit artis kamu siapa dari dunia nyanyi, jujur enggak ada. Sama sekali enggak ada. Enggak ada patokan aku harus jadi siapa. Ya udah jadi diri sendiri aja. Gitu. Aku maunya aku menjadi the center of attention, bukan aku ngikutin center of attention yang lain gitu. Oke. Okay. Jadi enggak jadi Manda adalah the next siapa misalnya Beyonce 2.0, enggak kayak gitu ya. Pokoknya Manda just being Manda ya. Tapi kalau dengerin musik, Manda biasanya dengerin siapa penyanyi yang Manda suka? Wah, lagunya aku suka dengerin. Sebenarnya itu jomplang banget sama diriku sendiri. Lagu-lagu kamu suka siapa? Aku suka Led Zeppelin. Wow, masa ade. Aku Lekin suka Queen. Unsur Led Zeppelin. Aku suka Oasis. Itu playlist yang sering-sering aku dengar gitu. Oke. Kalau untuk Indonesianya ya paling kayak Payung Teduh. Aku lagi demen sama Payung Teduh. Vera. Terus abis itu siapa lagi ya? Ya gitu-gitu doang sih. Oke ya, jadi itu tadi ya buat pertanyaannya dari Vika Boleh Music. Terima kasih buat pertanyaannya. Sekarang kita mungkin ini lebih ke Mas Ade ya, dari Abi Zaki. Mas, ini gimana nih? Manda kan sibuk banget. Strategi promosinya yang diterapin buat single kayak apa tuh? Ya yang pasti tetap bikin campaign yang menarik dan alhamdulillah menurutku campaignnya sangat berhasil. Yang kita lakuin dari 5 hari yang lalu. Terus ya kalau ditanya sibuk sih pasti Mandanya sibuk banget. Cuman memang kalau ditanya cita-citaku tuh pengen, ya pasti kalau Manda mungkin gak bisa yang manggung, bukan bahasanya sembarang manggung ya, tapi aku pengen Manda suatu hari di acara yang gede, acara yang keren itu membawakan lagu ini gitu loh. Jadi memang ya karena kesibukannya kita harus pilih-pilih pasti sih, tapi semoga itu terjadi nanti.